Jadi kapasitas kita bukan besuk, tapi menemui klien untuk kepentingan pembelaan, baik dalam sidang nanti di pengadilan negeri maupun sidang dalam perkara pra-peradilan. Berarti minta penegasannya itu Pak, berarti tadi dilarang ya Pak ya untuk bertemu dengan Habib Rizik? Tidak bisa. Tidak diperbolehkan? Tidak diperbolehkan kalau tidak didampingi oleh penyidik dari Kabareskrim Mabes Polri. Di sini kan Polda Metro. Sejak kapan Pak larangan ini di? Kalau saya baru hari ini tadi, saya baru kesini tadi. Kalau sebelumnya saya belum tahu. Ini yang ku alami, yang saya bicarakan sekarang yang saya alami. Kita undang-undang pengacara pidana. Pengacara itu bisa menemui kliennya untuk kepentingan pembelaan setiap saat. Ya, untuk kepentingan pembelaan. Jadi kita mau menemui tadi dalam rangka kepentingan pra-peradilan kita yang akan disidangkan di Jakarta Selatan. Nah, namun persyaratannya seperti itu. Jadi saya bilang, apakah saya harus menjemput dulu penyidik ke Kabareskrim Mabes Polri? Iya, lumayan juga bolak-balik kan. Nah, di sinilah tidak profesionalnya daripada kepolisian Mabes Polri. Semestinya dia kasih jembatan. Bagaimana caranya kalau pengacara mau ketemu? Bagaimana caranya kalau keluarga mau ketemu? Tidak jalan buntu seperti ini. Ini kan berkasnya ditarik ke sana, orangnya ada di sini. Semestinya kan logikanya sama-sama diimbangkan. Atau setidak-tidaknya daripada Mabes Polri menancap orang satu di situ. Kalau ada yang mau ketemu dalam jam-jam kerja katakanlah. Nah iya,